描いてるときは静かにするの。何かを得たということは何かを失ったってことよ。Hai guys, balik lagi bersama Kilik Gembel, Gembel Pembasmi Sultan. Hari ini hari Rabu, sekarang tanggal 6 Januari jam 22.23 ya guys. Jam 10:30 malam. Jadi hari ini di Idle Legends kita adalah hari terakhir untuk event summon peramal ya guys ya. Event yang udah lama banget kita tunggu, ini tinggal sisa 1 jam 36 menit. Dan kita juga ada event upgrade B10 lagi. Padahal minggu lalu baru event upgrade B10, sekarang ada lagi. Masalahnya Archie nih guys, Archie sampai sekarang masih belum keluar nih. Aneh banget kenapa si EO masih belum keluarin Archie juga ya di Idle Legends ya guys ya. Entah kenapa mereka menunda-nunda sekali nih. Dan sekarang makin gak jelas nih, kapan akan muncul. Kemarin gue bilangnya harusnya hari Senin atau Selasa kemarin, tapi sampai hari ini masih belum juga. Kita tunggu aja coba sampai hari Jumat ya. Bener-bener kayaknya admin idolnya lagi cuti guys, lagi tidur kayak guys. Oke, jadi sekarang hari ini kita adalah gacha kontennya. Kita lihat dulu ya, peramal kita sekarang ada 77. Gila, gue sampai udah punya 77 peramal guys, tanpa beli ya. Coba kita lihat di sini. Arena poin kita itu sekarang udah ada 130.000. 130.000 guys, gue bisa beli 65 kristal peramal, kacau. Dan tadi gue berhasil dapetin juara 1, berarti nambah lagi nih. Gue nambah lagi 5.000 guys, wah gila sih. Nambah lagi 5.500, jadi sekarang gue udah punya 140.000. Oke, dengan 140.000 gue bisa 70 ya, 70 kristal peramal. Coba kita lihat, kita akan incer hadiah sampai 80 ya. 100 juga sebenarnya masih cukup sih untuk sampai bulan depan ya. Tapi 100 gue keselnya cuma dapat 20 ini guys. Kacau banget bedanya. Masa bedanya sama yang 80 cuma sedikit banget ya. Cuma sedikit banget. Terus dengan 20 bulu ini. Bulu ini namanya, bulu. Dengan 20 bulu ini kita bisa beli apa coba? Bisa beli apa ya bulu ya? Udah lama gak buka toko bulu. Dimana toko bulu? Oh ini toko bulu. Oke, dengan 20 kita cuma dapat 1/3 beginian guys. Aduh, buat apa ya? 20 bulu. Wah, cuma bintang berapa ini? Coba kita lihat bintang 5 perlunya berapa nih? 100 guys. Buset, kacau banget sih. Banyak banget ya perlunya ya. Ya udah, tetap sih kita kayaknya summon sampai 80 aja ya guys ya. Takutnya nanti EO mabok terus keluar event dua kali ya. Hadiah event peramal dua kali gitu. Jadi demi menghindari kita kekurangan kristal peramal, kita summon 80 kali aja. Jadi gue cukup beli 3 aja nih. 3 aja. Oke, saatnya kita mulai. Yang gue akan incer kali ini adalah, kayaknya gue akan incer Light Dark ya guys ya, karena array gembel gue udah jadi. Dan sekarang gue butuh hero-hero untuk ngalahin array api ya. Antara gue bikin array air atau gue bikin array Light Dark sih. Dan karena banyak pemirsa yang request gue bikin array Sultan sekali-sekali, ya udah kita selesain dulu array Sultan kita. Gue mau incer di Idle Legends itu array Light ya guys, karena gue udah punya dua hero Light yang lumayan oke nih, Hera sama Raphael. Oke, kemarin juga kita udah bikin Oracle B10. Coba kita lihat, kali ini kita bisa incer nggak Venus B10. Gue cukup dapat satu Venus lagi, langsung gue bisa bikin B10-nya. Tapi itu kalau gue punya tumbal ya. Ini gue nggak punya tumbal. Iya, tumbalnya kurang sih. Ya, berharap aja semoga kita dapat banyak dari summon peramal. Oke, 80 kali kita mulai dari sekarang. Ayo, Venus. Susah sih. Oh, dua kali langsung dapat satu. Mantul. Yo.
Oke, satu dari dua. Wow, ini light dark loh. Kita bukan ngomongin non light dark loh. Kacau, kacau. Oke, masih satu. Satu dari lima. Semoga kesenangan ini tidak berakhir ya. Tidak berakhir di sini. Ayo, ayo, ayo. Biasa gue parah banget nih. Hoki gue parah banget sih di light dark sih. Emang disuruh bikin regembel gue. Oke. Wah, kacau sih. Masih satu dari 13 guys. Buset. Oke, seperti biasa kita lihat dulu pemandangan. Nah, ingat-ingat pemandangan ini guys, karena nanti kita akan diganti ya pemandangannya. Jadi dekat laut nih, jadi dekat laut. Sekarang kita dekat gunung. Oke. Lanjut. Ayo. Dua. Aduh, enggak berhasil guys. Enggak berhasil. Oke, kita mesti pakai jampi-jampi yang biasa nih. Coba sampai 60. Oke. Oke. Wah, oke lah. Saatnya jampi-jampi. Waduh, jampi-jampi emang gak pernah berhasil sih guys. Oh, mantul. 2 dari 22 akhirnya dapat lagi. 1 banding 11 ya. Normalnya kayaknya 1 banding 20 sih sebenarnya sih. Mungkin 1 banding 14 ya normalnya. Karena kalau misalnya kita lihat, kemungkinan dapat yang gembel itu harusnya sekitar 10% ya. Sementara ini hasil 5% doang. Oke, lanjut. 2 dari 22, 1 banding 11. Oke, di bawah 1 banding 10 sih udah hoki banget seharusnya sih, guys. Oke, masih kurang bagus. Edong, yo, ayo, yo. Yo. Ayo, kasih gue bintang 5 apa aja dah. Kasih gue bintang 5 apa aja, masih 2 dari 30. Oh, mantul. 3 dari 31. Oke, 1 banding 10 ya. 10. Mantul, mantul, mantul. Ayo, yo. Ayo, yo. Bintang 5 lagi, please. Bintang 5 lagi, please. Rate-nya kecil banget, guys. 5% tuh sama dengan kita dapetin hero bintang 5 di summon scroll-nya. Kacau, kecil banget sih. Edong. Aduh, gila nih. Oh iya, dan ruginya karena kita masih belum dapat star rate, guys, sampai hari ini. Kayaknya ini siasat Io nih untuk bikin kita nggak dapat star rate duluan. Wah, kacau sih Io sih. Masih 3 ya. Masih 3 dari 42. Waduh. Udah 1 banding 13 sekarang, guys. Kacau, kacau. Susah banget, susah banget. Parah, susah banget. Oh, akhirnya 4. 4 dari 47 ya. Gila, 1 banding 12 nih. Wah, kacau sih. Rate-nya parah banget sih ini. Rate-nya parah betul. Ayo dong. Bintang 5. Aduh. Bintang 5. Wah, kacau sih. Kacau sih ini sih. Wah, kacau sih guys ini. Udah 55 nih. Masih 24 guys. Wah, kacau. Ayo. Aduh, kacau. Oke, lihat pemandangan dulu. Wow, gila keren banget nih pemandangan. Gila siapa yang desain nih, bener-bener keren. Iya udah, kacau, iya keren banget. Ayo, yo, udah dipuji. Saatnya kasih gue bintang 5. Aduh, wah kacau sih ini guys. Udah 1 banding 15 nih. 4 dari, wah gila 62 ya. Kacau sih, 1 banding 15 guys. Wah gila, rugi bandar banget nih. Rugi bandar, betul. Oh, akhirnya 5. 5 dari 67. Gila. Kacau. 1 banding 14. Wah, jelek banget nih. Sumpah, susah banget. Astaga, akhirnya. 6 dari 72 ya. 1 banding 12 masih. Kacau. Gila, rate-nya parah banget sih. Buset. 6 nih kayaknya nih. Wah, berakhir di 6. Wah, gila guys. Kacau. Oke. Kayaknya dengan yang barusan gue gak cukup deh. Gak cukup untuk bikin Venus ya. Oke, coba kita lihat aja ya. Kita ambil dulu hadiahnya. Oke, lumayan, mantul. Oke, sekarang saatnya kita buka fragmentnya. Semoga dari fragment kita dapat yang bagus-bagus nih. Fragment light dulu deh. Ya,
Oke, coba sekarang kita buka fragment light dark ya. Dua dulu. Oke, Thor. Dua lagi. Wah, gak bagus ya guys. Tapi dapetnya dua light sih, lumayan lah. Oke, gila. Ini gue, angin gue sampai 955 loh. Kita buka-bukaan aja sekarang guys. Kita buka aja semua ya. Coba 6 nih. Yo, light, 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 light. Kasih gue hero light. Gue butuh tumbal. Nih, gue turutin kemauan pemirsa untuk bikin hero light. Oke, nggak sih, ada yang request kemarin bikin hero dark aja di Idle Legends ya. Cuma tanggung ya, gue udah punya Hera sama Raphael guys. Oh, Hades. Oke, mayan. Oke, 5 lagi terakhir. Lightnya cuma dikit ya. Oh, dapat satu lagi tuh, sama dark satu. Oke, coba kita buka yang dark. Dark apa yang belum keluar ya? Uriel ya. Ntar aja deh, tunggu deh. Api, belum ada apa-apa lagi nih. Oke, coba 3-3 dulu ya. Gue gak terlalu butuh api sih. Hero api, apa yang gue cari ya? Gak ada yang gue cari. Ya, Valkyrie mungkin ya, mungkin. Oke, gak ada yang bagus juga sih. Angin, hero angin apa yang belum keluar? Abis Seshat, belum ada lagi ya. Belum ada lagi sih. Coba kita bikin dulu deh tumbal sekarang. Bikin dulu tumbal. Gua bisa bikin Merlin B9 dulu. Jadi hero air dulu yang gue bikin tumbalin. Oke, sekarang gue mau bikin hero api. Hero api. Banyak sih hero api. Tumbal hero api. Kayaknya kita ngincer ini aja guys. Gue mau ngincer light sih kayaknya gak mungkin ya. Light sih kayaknya gak mungkin ya. Coba aja kita upgrade ini dulu deh. Venus dulu. Enggak sih guys, kelihatan banget sangat-sangat tidak cukup. Kecuali gue mau habisin Thor gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14. Wah, Zeus mesti gue habisin. 16, 17, 18, 19, 20 20, 26. Enggak, masih kurang guys. Kurang banget. Pundi-pundi gue gimana nih? Pundi-pundi gue juga masih kurang sih. Hero light sih cuma ada 3 ya di sini ya. 29 masih kurang. Kurang. Oke, jadi karena kita nggak cukup, kita bikin tumbal dulu aja guys untuk persiapan B13 ya, karena B13 butuh hero B10 sebagai tumbal ya. Kalau kalian mau tahu hero B13 butuhnya apa aja, bisa cek deskripsi ya guys. Di situ gua cantumin link ke videonya. Dan di video tersebut juga di deskripsinya ada ke spreadsheetnya. Oke, jadi kita siapin tumbal B10. Oke. Tumbal B10-nya apa ya? Ini aja deh.
Oke, jadi juga tumbal B10 kita ya, Merlin muda ya. Oke, udah siap untuk bikin satu hero jadi bintang 15. Jangan lupa selalu sediakan ini ya guys. Selalu sediakan batu apokaliptik. Jadi minimal kita butuh 15 untuk nyampe ke bintang 13. Oke, kayaknya eventnya udah habis ya. Coba kita lihat dapetnya apa nih. Kurasi anti kontrol. Kurang bagus. Coba kita lihat set dewa. Set dewa elf. Oh, bisa nih. Coba kita lihat. Berserk 3 pemulihan. Mantul ya. Lumayan mantul ya guys ya. Speed 40 juga. Lumayan nih buat si Sphinx, buat ini ya. Menghindari freeze-nya si Ice Beast nih. Lumayan kalau kena freeze bisa ada pemulihan. Oke, dapat speed juga lagi. Mantul, mantul. Ada nggak yang bisa gua combine ya? Kurasi kebangkitan, kurasi cepat, respect. Ada yang belum ada yang bisa kita tumbalin kayaknya. Oke, sampai sini dulu guys video gua kali ini. Thank you banget semua udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe biar gua semangat terus bikin konten. Gimana kalian gacanya lebih bagus dari gua apa enggak? Ya gua sih cuma dapat 6 dari 80 ya guys. Like banget sih, kacau. Oke, share juga ke teman kalian kalau misalnya ada konten gua yang bermanfaat. Semoga teman kalian atau guild member kalian semakin berkembang dan guild kalian semakin berjaya. Amin. Komen juga di bawah kalau misalnya gue ada salah langkah atau apapun, atau kalian mau tanya tentang array atau hero atau tanya apapun, silahkan komen aja di bawah. Kalau misalnya kalian belum join grup Discord Gembel United kita, lihat aja linknya di deskripsi guys. Di sini kita ngomongin banyak tentang Eldoras Raid, tentang Adel Legends, dan kita juga ngomongin game lain kayak Wild Rift dan Mobile Legends ya. Oke, di sini juga banyak orang yang bisa membantu kalian menjawab pertanyaan kalian kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang array atau tentang update-update berikutnya. Oke, thank you banget semua udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Deh.